Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas terkait penangkapan dua orang yang diduga menyiram air keras ke penyidik senior KPK yaitu Novel Baswedan. Nah, setelah ditangkap ternyata ini ramai diperbincangkan, yaitu terkait Dewi Tanjung. Jadi ada sebuah tagar yang cukup menarik, yaitu tagar tangkap Dewi Tanjung. Ini ramai di media sosial. Kenapa dengan Dewi Tanjung? Ternyata teman-teman, Dewi Tanjung ini pernah melaporkan Novel Baswedan. Dalam laporan itu, Dewi Tanjung mengatakan apa yang dialami oleh Novel Baswedan itu diragukan kebenarannya, atau penyiraman air keras ini adalah sebuah kebohongan. Ini kira-kira terkait laporan yang dibuat Dewi Tanjung. Nah, ternyata teman-teman, laporan yang dibuat Dewi Tanjung itu juga berbuah berbalik. Tetangga dari Novel Baswedan melaporkan Dewi Tanjung atas laporan yang dilaporkan ke polisi. Jadi saling melapor. Dan dari tetangga Novel Baswedan ini melaporkan Dewi Tanjung terkait yaitu pengaduan palsu. Ini cukup menarik untuk kita bahas. Tetapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ramai tagar tangkap Dewi Tanjung di media sosial. Ini respon dari Dewi Tanjung. Media sosial Twitter diramaikan dengan tagar tangkap Dewi Tanjung. Tagar ini muncul sebagai respon Polri telah menangkap dua tersangka inisial RM dan RB yang berstatus polisi aktif di kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Awal mula tagar itu ketika Polri merilis pelaku penangkapan Novel Baswedan di Polda Metro Jaya hari kemarin tanggal 27 Desember 2019. Tagar ini terkait dengan laporan Dewi terhadap Novel. Dewi diketahui melaporkan Novel karena menilai luka di mata Novel itu luka kebohongan. Kini polisi telah mengungkap kasus Novel. Warganet banyak mencuit perihal pelaporan Dewi yang kini dianggap bohong oleh publik. Tagar ini muncul sekitar pukul 20.00 WIB. Hingga saat ini, tagar tangkap Dewi Tanjung masih di trending Twitter dengan 6.085 cuitan. Menanggapi tagar itu, Dewi Tanjung mengaku tidak ambil pusing. Dia menyebut ini risiko karena melaporkan Novel. Dalam sebuah perjuangan pasti ada pengorbanan, pro kontra itu hal wajar. Jadi saya enggak masalah statement dari masyarakat mau menghujat, mau seperti apa, itu risiko. Saya memaklumi cara mereka berpikir, kata Dewi Tanjung saat dihubungi pada Jumat 27 Desember 2019 malam. Dia mengaku tak mempermasalahkan pendapat publik tentang dirinya. Dia juga menegaskan akan tetap pada pendiriannya, yaitu meminta polisi mencari tahu penyebab mata sebelah kiri Novel buta. Karena mereka menganggap saya mengada-ada, ya saya menanggapi dengan santai saja. Kebenaran itu tidak akan jauh dari pintu kebenaran. Jadi suatu hari nanti kebenarannya akan terungkap. Masyarakat akan melihat siapa yang benar. Kita berjuang, pastikan yang namanya perjuangan lika-likunya ada, kata Dewi Tanjung. Ini saya tidak mendapat keuntungan apapun loh, malah saya mengeluarkan biaya sendiri karena ingin tahu kebenarannya seperti apa. Mungkin saya satu-satunya masyarakat yang berani melaporkan Novel Baswedan. Sudah kenyang saya dicaci maki. Saya yakin Tuhan Maha Adil akan mengungkap sebenar-benarnya, imbuhnya. Dewi Tanjung melaporkan Novel karena ragu akan kebenaran insiden penyiraman air keras dan luka-luka yang didapat Novel Baswedan. Banyak kejanggalan yang dia rasa hingga dia melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya.
Dalam kasus Novel ini, Polri juga telah mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel. Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo menyebut, kedua tersangka yang berinisial RM dan RB berstatus polisi aktif. Pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan memang telah diamankan oleh kepolisian. Dewi Tanjung sebagai pelapor Novel Baswedan ini mengaku tidak akan mencabut laporan terhadap Novel. Sekarang kita tunggu proses kepolisian. Kalau memang itu betul-betul adalah pelaku sebenarnya, ya mungkin saya minta pelaporan saya dihentikan gitu. Itu kalau benar-benar pelakunya. Tapi kan sampai saat ini pelakunya belum ditunjukkan oleh polisi. Kapan dimasukkan ke penjaranya kan tidak ada, kata Dewi saat dihubungi pada hari Jumat 27 Desember 2019 malam. Dewi meminta kepolisian segera mengungkap wajah RM dan RB yang ditetapkan sebagai tersangka. Dewi meminta polisi bergerak cepat menuntaskan kasus Novel Baswedan. Jadi saya pun menunggu pelakunya ditampilkan ke publik ya. Biasanya kan polisi kalau tangkap orang kan ditampilkan ke publik. Tapi kan dari kemarin pelakunya ditangkap, pelakunya udah ada. Tapi kan kita bingung siapa pelakunya. Jangan sampai masyarakat jadi jengah. Dan mohon maaf, mereka malah menuduh balik polisi karena ketidakpastian dan pelakunya tidak ada wujudnya, kata Dewi Tanjung. Terkait laporannya yang hingga saat ini berproses di Polda Metro Jaya, Dewi menegaskan tidak akan mencabut laporan itu. Dia mengatakan tidak akan mundur mencari tahu kebenaran di kasus Novel Baswedan. Saya biasa saja, tidak heran, tidak takut juga, kita berjuang namanya. Kita berjuang cari fakta dan kemungkinan apapun terjadi. Dan untuk cabut laporan, tidak. Saya tunggu kepolisian saja, tegasnya. Dewi Tanjung merupakan politikus PDI Perjuangan yang melaporkan Novel Baswedan. Dewi melaporkan Novel Baswedan karena ragu akan kebenaran insiden penyiraman air keras dan luka-luka yang didapat Novel. Banyak kejanggalan yang dia rasa sehingga dia melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya. Sementara itu teman-teman, kader PDI Perjuangan Dewi Tanjung juga mengaku mendapat dukungan dari terpidana kasus suap OJK Ligis soal tudingan rekayasa teror penyiraman air keras ke Novel Baswedan. Dewi Tanjung hari ini datang ke Lapas Sukamiskin Bandung mengikuti bedah buku berjudul KPK Bukan Malaikat, karangan OJK Ligis. Bedah buku ini digelar di Aula Lapas Sukamiskin pada hari Sabtu 7 Desember 2019. Di bedah buku OJK Ligis, Dewi Tanjung bercerita soal laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Novel Baswedan. Dewi sebelumnya mengaku tak pernah bertemu dengan OJK Ligis. Namun pasca melapor ke Polda Metro Jaya, Dewi Tanjung dihubungi OJK Ligis. Saat saya lapor Novel Baswedan, saya belum pernah ketemu sebelumnya dengan Pak OJK Ligis. Dewi menceritakan soal dugaan kejanggalan dalam teror penyiraman air keras. Dia mempertanyakan tidak ada bekas luka bakar di wajah Novel akibat air keras. Padahal menurut Dewi, saat mendatangi lokasi penyiraman air keras di Kelapa Gading, dia melihat tembok terkelupas karena siraman air keras. Jadi muka Novel bisa lebih keras dari tembok, katanya. Dia juga menegaskan pelaporan di Polda Metro Jaya dibuat atas inisiatif pribadi, bukan dari partai politik. Saya lapor Novel bukan dorongan partai, katanya. Dewi mengaku tetap ingin laporannya diusut polisi. Dia juga mengaku mencari bukti-bukti lain soal pelaporannya. Makanya saya datang ke sini tertarik bukunya Pak OJ. Mudah-mudahan mendapat tambahan bukti. Support Pak OJ juga dukung saya untuk melanjutkan kasus ini, kata Dewi Tanjung. Soal laporan Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai
laporan itu sebagai serangan terhadap novel. Menurut kami, ini upaya yang dilakukan, seolah sedang mencari kesalahan lain untuk membungkam upaya kasus penyelesaian kasus novel. Karena dua aktor itu, Dewi dan OC, kalau dijadikan satu kategori, ini mencoba menghilangkan substansi perkara novel yang sebenarnya, kata peneliti dari ICW Wana Alamsah pada hari Jumat 8 Desember 2019. Wana juga menduga serangan itu bagian dari upaya memutarbalikkan fakta atau distorsi kasus penyiraman air keras yang tak kunjung terungkap. Menurut Wana, hal itu dilakukan agar publik menahan, melupakan kasus penyiraman air keras. Laporan Dewi Tanjung kemudian dibalas oleh tetangga novel yang mengaku melihat langsung kejadian. Yasri Yuda, tetangga novel itu, juga melaporkan Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya. Kenapa saya harus melaporkan ini? Ya, karena pada saat kejadian, saya orang yang pertama yang membawa korban novel dan mengetahui persis bagaimana mukanya, bentuk korban pada saat itu yang kami bawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, ujar Yasri pada hari Minggu 17 November 2019. Itulah teman-teman berita terkait Dewi Tanjung yang ramai di perbincangan publik dan ini menjadi trending di Twitter dengan tagar tangkap Dewi Tanjung. Tagar ini muncul setelah polisi menemukan dua orang yang diduga menyiram air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan. Nah, inilah teman-teman menarik untuk kita bahas dan saya hanya mengabarkan teman-teman yang bisa menilainya. Terakhir, teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.